Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Jervla. Ya, bagaimana teman-teman semuanya kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Oh iya, Jervla udah lama nih gak menyapa teman-teman. Mungkin ada sekitar sebulan lebih kali ya. Untuk itu, Jervla kembali lagi dengan vlog tipis-tipis aja dulu ya, karena mungkin aku belum jalan-jalan ke suatu tempat yang agak panjang atau gimana. Dan mungkin nanti aku akan lihat file-file lama yang mungkin aku ke tempat-tempat yang belum aku upload gitu. Terus for your information, untuk video kali ini aku ke Pantai Ancol. Nah, untuk masuk ke Pantai Ancol ini, teman-teman harus beli tiketnya melalui online ke websitenya Ancol. Itu untuk harga tiket masuknya per orang, kalau nggak salah 25.000 per orang. Terus untuk mobilnya itu 20.000 gitu. Nah, teman-teman harus beli tiket tersebut sesuai dengan sesinya juga ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini sih aku kesana kalau nggak salah hari Minggu, tapi kemarin Seninnya itu ada tanggal merah. Ya kami kesana kebetulan lumayan agak ramai ya, cuma nggak sampai yang ngebludak kayak minggu-minggu Lebaran itu. Tuh masih bisa parkir, cuma memang agak susah nemu parkirnya yang deket pantai kayak gitu, teman-teman. Nih aku lagi muter-muter cari tempat parkir yang enak gimana ya kayak gitu. Nah, sepanjang vlog ini mungkin teman-teman akan melihat pemandangannya, dan mungkin aku sambil cerita-cerita dikit aja kali ya. Oke, disimak teman-teman. Karena aku masuknya di sesi 3, yaitu dari jam 4 sampai jam 7 waktu masuk, jadi yang aku dapati di Pantai Ancol ini adalah suasana-suasana menjelang senja, teman-teman. Jadi mungkin nanti akan ada perubahan tone warna video ya, yang tadinya mungkin masih kelihatan terang terus nanti ke gelap. Nah, ini pas banget maghrib di sini. Nah, ini harinya sudah mulai gelap dan mulai banyak lampu-lampu yang dihidupkan dari sudut-sudut pantai. Ini cantik banget, tetapi ya aku ada kejadian sedikit yang kurang mengenakan dari sikap-sikap beberapa orang di belakang aku. Dia dewasa muda, laki-laki, terus ngomongin aku karena aku ambil foto dan video. Dan ya, sebenarnya itu tempat umum yang kita bisa ambil dari wisata umum itu hanyalah foto dan video, selagi kita tidak mengganggu aktivitas orang lain, aku rasa itu sah-sah saja. Jadi kalau menurut aku, teman-teman, tolong kalau berwisata, tolong yang cerdas dan tolong yang dewasa ya, gitu kan. Kalau memang ada orang yang mengambil foto dan video tempat tersebut, ya, selama itu tidak mengganggu kamu, gak usahlah saling mengganggu, kayak gitu. Di sini tempat umum, kita sama-sama bayar, kita sama-sama ingin menikmati alam,
maka nikmatilah. Jaga sopan santun dimanapun kita berada, teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan ya. Kelihatan. Banyak ikan-ikan kecil. Ya, segitu dulu aja vlog singkatnya. Vlog yang sangat amat singkat. Aku tutup dulu vlog ini dan mungkin kita akhiri dengan dokumentasi selama di Pantai Ancol. Aku pamit undur diri dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next Curvlog.